ke bapak mah ada, tapi aku mah nggak tahu malah nge-DJ keluar kota. Aku tuh nggak tahu kalau ada cowok yang datang ke rumah gitu, nemuin ke bapak langsung. Itu datang cowok teh, yang mana bapak yang mau katanya. Dilihat tuh bapak ini apa, ini apa, ini saat kerjaan kerja apa, kerja apa. Udah dia perceritakan, iya, pokoknya semua enak. Bapak seneng, tapi bukan bapak yang mau kawin, anak bapak. Sampai ada yang mobilnya ngegeruksuk guys di kampung aku, nyemplung ya pak ya? Iya. Selokan, aku taunya tuh kayak dari warga gitu, ada yang ke rumah bapak, katanya rame. Oh, kata tapi mobilnya tuh nyuksuk ke selokan. Banyak yang lamar teteh di secara gak laku gitu. Ah, aku langsung tuh ke bapak. Aku tuh mau lihat dulu mukanya gitu loh. Dan ini langsung ke bapak, ke aku dulu kayak kenalan. Pak, kemarin gimana ngeliat banyak cowok-cowok yang lamar teteh gitu, Pak? Semua berprestasi. Oh, berprestasi ya. Seneng, dia jadi kayak temen katanya. Dari ketujuh itu ada gak yang nyangkut sama kriterianya bapak buat jadi suaminya Teteh? Ya makanya bapak mah gitu mau sebetulnya. Tapi kan jadi anak bapak bukan bapak yang mau kawin, karena kan anak bapak. Jadi sayangnya gitu aja. Kan ini masyarakat cowok yang bertanggung jawab gitu ya. Yang penting baik, baik ke dia, baik ke bapak, baik ke adiknya. Cuman tiga kan adiknya gitu. Maunya kan dulu mah ke ustad. Tapi belum datang Ustadz, mau gimana? Ustadz nggak ada. Tapi yang datang pengusaha ya pak ya? Pengusaha, alhamdulillah. Pengusaha.